Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Saya mau bertanya tentang bersolawat. Tadi dikatakan kan setiap saat. Bisa sambil di kendaraan, bisa sambil di mana aja. Saya pernah dengar katanya sambil bercanda pun boleh bersolawat. Apakah itu benar? Sambil bercanda berselawat boleh, yang enggak boleh solawat bikin candaan. Beda ibu. Anda lagi bercanda, Masya Allah gimana? Ya Allah. Allahumma sholli Muhammad sah. Tapi yang enggak boleh solawat jadikan candaan. Beda ya. Kalau bercanda hidup kita kadang harus senang, tidak serius terus. Di saat senang begitu, lalu sallallahu alaihi Nabi Muhammad sah. Solawatnya serius, candanya tetap canda. Yang enggak boleh adalah Anda menjadikan solawat jadi bahan candaan. Solawat yang serius. Ada solawat guyonan? Hati-hati, ya boleh dengan Nabi Muhammad guyonan. Bukan solawat tadi ya. Makanya saya pakai solawat. Solawat ngasih contohnya pun enggak boleh. Solawat kok cengengesan begitu. Solawat yang serius, khusyuk. Di tengah-tengah canda boleh, canda yang halal. Yang enggak boleh adalah solawat jadikan bahan candaan, itu saja. Allah. Apakah boleh kalau saat kita nonton TV pun sambil bersolawat? Iya dong, masa diem tok bengong TV-nya kan bener. Al-Bahjah TV itu Dalwat TV. Kalau goyang pinggul Anda ngejek dong. Ya, Anda hadir pengajian pasti saya yakin pasti TV yang baik. Solawatan kan pengajian ya. Itu solawat boleh bahkan dalam segala keadaan. Termasuk saya diri nonton bola. Makanya kemarin saya ada yang bertanya. Saya berharap Menteri Olahraganya nanti mewajibkan sholat asar berjamaah di lapangan. Jadi saya kul Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dikit-dikit solawat kan ajib Allah SWT. Boleh. Yang main bola sholat berjamaah di lapangan, nah, solawatan ya ajib daripada solawatan, solawat kepada Rasulullah yang serius boleh. Tolong TV-nya yang benar kan gitu saja, jangan. Al-Bahjah TV sudah ada belum? Lalu TV apa itu tadi? Nah, bagaimana ini? TV-nya Rasulullah harus TV baginda Nabi. Anda harus buat perubahan. Hawa nafsu kita kurangi. Handphone kita harus benar. Insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi.